Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ini kita sekarang baru ada di supermarket di Boyolali. Kita baru belanja-belanja. Ayo teman-teman ikuti belanja kita. Belanja untuk jualan. Untuk apa namanya? Buat barang-barang jualan kayak di antaranya piscok, pisang coklat, terus kemudian nugget, dan aneka makanan lainnya. Kita bareng-bareng sekarang teman-teman ikuti. Ini kita baru berada di supermarket Boyolali yang namanya supermarket Cocoa. Oke, sekarang ayo diikuti. Sekarang kita sudah bawa tempatnya. Bareng-bareng kita cari apa yang perlu kita cari. Oke, ikuti. Topping piscok, topping nugget, dan topping makan enak pokoknya. Hanya Rp10.000. Rp10.000 murah ya? Larang. Larang. Oke. Okay. Kita cari ini. Ini kita cari yang namanya mesis. Ini untuk buat daleman. Daleman bukan daleman apa-apa. Daleman piscok. Dan piscok. Kecil, kecil aja. Kecil aja. Kenapa? Kecil dapat banyak. Kecil dapat banyak. Yang cepat nggak ada. Ini cepat atau apa tuh? Coklat, putih. Ini coklat ya. Udah, kita ambil ini dua ya guys. Oke, dua. Apa lagi? Sekarang kita cari-cari lagi. Apa teman-teman mau lihat apa ini, lihat semuanya. Wah, masya Allah pokoknya. Ini sekarang ini namanya glass. Ini glassnya apa namanya, rasa-rasa. Ini rasa anggur. Jadi glass itu untuk di atas biskuit ini supaya rasanya enak. Kalau susu tok kan bosan pakai glass. Glassnya yang rasanya apa ya, ini berapa ya mas? Ditawar. Kalau di awal supermarket nggak boleh dinyang yo. Satu cara itu woi dan ini udah ini bingung nih, ini akhirnya bingung mau milih yang mana. Ini masih pemula soalnya, bisnis pemula, jadinya masih belum banyak pengalaman. Ini kalau kita hitung sekarang kita ambil berapa tadi? Ini 10.000, lihat aku. Ini 10.000, 19.000, 22. Ini 6 kali 3, 18. 18 tambah 22 berapa? Ayo. Tambah 23. 40 berapa gitu? Ya lah, 40-an lah. Ini harganya 15.000. 40, jadi berapa? 40 tambah 15 sekitar 55. 55 tambah 30. 30 55. Jadi berapa? Berapa? Ayo. 30 85. 85. Sudah aja. Oke, kita beli semuanya. Semuanya apa enggak? Udah. Semuanya apa enggak? Udah aja. Ya sih ya. Nanti uangnya kurangin semua. Ini guys, dan jenis minimal.
ini buat apa? Ini ramainya hari apa, Mbak? Hari Ahad. Kalau hari-hari gini kita telah selesai belanja, ini belanja kita siang hari ini. Oke, sekarang kita pulang ya, guys. Pulang dulu. Mulai. Ini namanya Cocoa. Toko fashion and bakery. Itu bahan kue di sini ada dan lain-lain banyak banget. Saya sama Bang Agus. Iya, Mas. Cengang. Dosi mumet ngerasake ya. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ikuti terus perjalanan kita sehari-hari.